Kemeriahan begitu terasa sejak pagi hari di alun-alun kota Garut. Ribuan masyarakat berkumpul untuk mengikuti rangkaian kegiatan ulang tahun Bandung City ke-14 serta hari jadi Garut ke-206. Memasuki usia 14 tahun bagi televisi lokal bukan pekerjaan mudah. Setelah on air pertama kali di tahun 2005, eksistensi Bandung TV masih terasa hingga sekarang. Menyambut usia ke-14, Bandung TV bekerja sama dengan Pemkab Garut menggelar kegiatan jalan santai serta hiburan pesta rakyat. Pelepasan peserta jalan santai dilakukan oleh Bupati Garut, Rudi Gunawan. Gunawan mohon. Ibu-ibu, wajah dia. Bapak Bupati pada langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, hari ini kita akan menyelenggarakan salah satu kegiatan dalam rangka hari ulang tahun Garut yang ke-206 bekerja sama dengan Bandung TV. Tepuk tangan untuk Bandung TV yang juga berulang tahun yang ke-14. Tentu
kita sekarang ini akan bergembira bersama-sama menyehatkan badan kita untuk berjalan kurang lebih 4 km. 3 km lebih lah, tapi kurang dari 4 km. Siap? Kuat? Luar biasa. Nah tentu Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya hari ini juga kita nanti akan dihibur oleh hiburan yang akan menyenangkan hati kita. Iya Pak Haji. Tentu kita nanti juga akan mengundi. Jadi sekarang ini tidak ada yang lebih cepat, tidak ada yang lebih lambat. Yang penting ibu, bapak, dan saudara sekalian memasukkan kupon di tempat yang sudah disediakan. Tentunya ini pesertanya harus lebih daripada 10.000. Karena kita mencetak 10.000 dan juga kaosnya juga 8 atau 9.000. Kaos yang sama yang dipakai. Kalau memang kaosnya tidak dibagi, atau enggak kebagian, asal ada karcis, kita telah menyediakan untuk pergi umroh. Siapa yang mau umroh? Di antara bapak-bapak dan ibu akan ada 3 orang yang akan pergi umroh. Amin ya Allah ya Robbal. Siapa yang mau motor? Ya, Bang Jabar Banten BJB menyiapkan motor. Ada 2 motor hadiah yang akan diberikan untuk siapa yang mau? Ada dari BIJ, Bank BPR Garut. Ada dari yang tadi itu ada dari Madani Tour. Ada dari Bina Septi, Star Energy, Pertamina Geothermal, Indonesia Power, MyBio, LKM Garut, Dodol Piknik, Cokodol. Ada BPR Garut, Bisnis Bandung, ada Surya Wijaya. Nanti kalau ke Surya Wijaya akan ada bonus. Bapak Ibu membeli motor sekarang ini ada bonus. Dan tentu ini diselenggarakan oleh DPN. DPN ini adalah organizer yang akan menyelenggarakan kegiatan ini, yang menyelenggarakan kegiatan ini. Tentu kita mulai saja, kita bergembira menyehatkan tubuh sepanjang jalan berdoa, semoga kita mendapatkan kesempatan pergi ke Baitul. Amin. Dapat mo, dapat sepe, dan ratusan hadiah lainnya dari sponsor tadi. Terima kasih kepada para sponsor khususnya BJB yang telah memberikan support yang luar biasa terhadap kegiatan hari ulang tahun Garut yang ke-26. Sekali lagi kepada Bandung TV, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14. Suka nonton Bandung TV, suka? Alhamdulillah. Saya kira kita mulai saja, nanti tertib, nanti ada kawan-kawan dari Satpol PP, ada kawan-kawan dari kepolisian dan TNI akan melakukan pengamanan sepanjang jalur. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sebelum itu, kemarin juga kita mengadakan acara yaitu Millennial Road Safety 2019. Yaitu tertib lalu lintas bagi warga milenial. Milenial itu adalah bukan ibu-ibu yang 50 tahun ke atas. Itu adalah jelita jelang 50 tahun. Tapi ini adalah untuk anak-anak, untuk remaja. Karena di Garut sudah ada lebih daripada 500 motor. Anak-anak kita wajib menjaga keselamatannya untuk berlalu lintas. Umroh, umroh, umroh. Umroh, umroh, ya, umroh. Ya, ibu-ibu siap, ibu-ibu siap. Nanti setelah dari situ kita kesini lagi. Dan tentu kita akan menyelenggarakan ini dengan tertib. Jangan berdesak-desakan keluarnya. Nanti kawan-kawan dari kepolisian dan Satpol PP juga di sub itu akan mengatur di sepanjang jalan. Siap ibu-ibu ya? Jadi nanti kami dengan Pak Sekda
itu akan bersama-sama mengibarkan bendera ini. Artinya ibu-ibu langsung pergi ke depan Bakorwil, belok kiri langsung menuju jalur yang telah ditetapkan. Jangan buru-buru ya. Yang santai itu dapat yang umroh, apalagi sambil berzikir. Amin ya Allah ya Rabbal. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, jalan sehat dalam rangka hari ulang tahun Garut yang ke-206, yang juga memperingati hari ulang tahun TV Bandung yang ke-14, dengan resmi dinyatakan dimulai. Nah, termasuk pada hari ini puncak dari rangkaian 4 hari itu adalah jalan sehat. Kebetulan kan jalan sehat ini bersama juga dengan ulang tahun Bandung TV. Jadi ini kita bersama-sama lah bersinergis antara kami dari panitia lokal Garut dengan Bandung TV, yang intinya adalah untuk sama-sama memeriahkan dan memberikan hiburan untuk warga Garut. Karena event kayak gini memang jarang-jarang ya, setahun sekali atau juga mungkin udah beberapa tahun ini tidak ada event yang seperti ini di Garut. Makanya dengan bersinergi dengan antara kita Pemkab Garut dengan Bandung TV, ya ternyata bisa memberikan warna yang baru untuk warga Garut gitu. Saya melihat syukur alhamdulillah ya, antusiasme masyarakat Garut sangat luar biasa. Misalnya untuk kasus jalan sehat aja, kita menyiapkan kaos atau tiket sekitar 7.000, tapi ternyata animo masyarakat bisa sampai 10.000. Dan kita pun jujur keteteran ya untuk menyiapkan atribut kaos dan sebagainya. Ini artinya bahwa masyarakat Garut betul-betul memberikan respon yang positif, antusiasme dalam merayakan ulang tahun Garut dan juga bersama dengan Bandung TV. Ya mudah-mudahan untuk next event saya sebagai misalnya panitia pelaksana juga mempunyai catatan-catatan. Artinya untuk tahun depan tentu kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari semua hal sehingga animo masyarakat itu bisa terakomodir semua. Jujur ya, untuk tahun ini banyak minat masyarakat untuk jalan sehat yang tidak bisa kita tampung karena saking banyaknya. Harapannya Garut semakin maju, visi-misi pemerintah Kota Garut bisa tercapai, itu memunculkan Garut yang bertakwa, maju dan sejahtera. Artinya masyarakatnya harus sudah saatnya bersinergi bersama-sama membangun Garut. Dan harapan saya untuk masyarakat Garut, mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk memajukan Garut tercinta ini. Dan juga harapan saya untuk Bandung TV, karena saya juga alumni Bandung TV, semoga maju, terus berkarya dan menjadi TV terbaik di Jawa Barat. Hadirin sekalian, the ladies and gentlemen, duit tradisi pakai men. Saudara-saudara sekalian, kapal udara di Italia. Di acara Bilangkala Bandung TV ke-14 dan hari jadi Kota Garut ke-206, inilah host kita yang luar biasa hari ini. Masih semangat, masih. Teh Dewi, kumaha ringan antusias warga Garut ieu. Luar biasa. Nuju garelis karasepte saroleh, saroleha. Mugi asa dayana oge ulang tahun sing paranjang yuswa, amin. Sing sarehat, amin. Amin. Teh Dewi, hayang masihan hadiah. Hayang. Tapi hayang Bu. Tah, anu hayang hadiah cobi anu tebih nyaketan kapal hideu yuk. Ino. Ka. Hadiahna seueur pisan. Seueur. Aya Gina Septi. Aya ti Pegadaian. Aha. Ayati Sadit Adul Bang BJB. Oh. Oke, Ayati Star Energy. Aya Madani Tour. Pertamina. Indonesia Power PLN. My Bio. PT LKM Garut. Garut. Medina Radio. Oke, Aya Hola Go. Oke. Yang mendekat, yang menjauh mendekat. Yang menjauh mendekat, yang mendekat merapat. Yang sudah merapat. Yang jauh mendekat di tempat. Merapat. Yang sudah merapat mari melekat. Yang oke di Pipa Group. Pipa Groupnya. Sakali deui ngahaturkeun nuhun ka sadaya sponsor anu tos ngadegel ieu acara anu tadi disebatkeun. Aya We Are 73. We Are 73. Honda Surya Wijaya Garut. Aya Una. Dekra Mazda. Aya Bank BPR Garut. Bisnis Bandung. Aya oge Bank BIJ.
Cocodot. 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 Wow, ada cocodot. Oke, ayah WRP aktif. Dodol piknik. Wow. Resep orang kaya. Jantel dodol mah piknik gitu nya. Ayah, ayah dodol piknik. Ayah. Ayah. Itu uih teh mual lengoh. Wah, ayah. Ayah sabungkus ewa. Jadi, dodol oge piknik. Berarti orang oge kedah piknik di dia. Leres bisa. Salah jengat ada Dewi Anubadi kasanggal kenaon laguna. Kangge ka ibu-ibu spesial. Talak tilung ke ayam mamang bungsu. Ayam mamang bungsu. Teh Dewi mah spesial kangge ka salena. Uni ngabolokotono. Uni ngabolokotono. Anu sengit. Anu sengit kan punya. Di Garut seueur. Siap. Sengit. Teh, teh, teh. Pali kiwain anjir salira. Ayam mamang. Bolokotono. Oh iya. Iya. Pun. Nah beti sebat bolokotono. Oh iya. Kang Adul, ibu-ibu sadayana. Iya sana Kang Adul setuju Kang Adul bolokotonona. Eh Teh Dewi, Kang Adul mah canes bolokotono. No. Tapi. Tapi pangeran bolokotono. Pangeran bolokotono. Hayong hadiahna. Hayong. Nyanyi sadayana. Iya. Yeah. Bandung TV. You ah. Bolokotono. Bolokotono, kau tak usah hayal.
My Bio Susu Kolostrum adalah susu rendah lemak dengan kandungan kolostrum dan kalsium. Kolostrum adalah cairan prasusu yang dihasilkan oleh kelenjar mamalia pada 16 jam pertama. My Bio Susu Kolostrum mempunyai banyak faktor yang baik untuk tubuh, yaitu faktor yang berfungsi menjaga daya tahan tubuh, pertumbuhan, dan nutrisi. Jaga daya tahan tubuh selama menunaikan ibadah haji dan umroh dengan minum My Bio Susu Kolostrum 2 kali sehari, pagi dan malam. Dapatkan susu My Bio yang asli di outlet berikut. Sekarang Anda bisa berinvestasi emas di Pegadaian. Investasi emas Anda bisa dilakukan secara tunai, angsuran personal ataupun kolektif dengan pembiayaan mulai dari 1 gram sampai 1 kilogram emas. Atau ajak sahabat dan keluarga Anda untuk ikut arisan emas Pegadaian. Tunggu apa lagi? Datang segera ke lebih dari 4.600 outlet Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Investasi emas, solusi tepat masa depan Anda. Start your healthy life today, My Bio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inong, penyanyi pop Sunda dan presenter TV. Aktivitas boleh padat, tapi saya tidak pernah khawatir karena saya percayakan pada My Bio. Jangan tunggu sakit datang. Mulai hidup sehat Anda hari ini. Bersama susu kolostrum, My Bio. Dapatkan susu My Bio yang asli di outlet berikut. Sekarang Anda bisa berinvestasi emas di Pegadaian. Investasi emas Anda bisa dilakukan secara tunai, angsuran personal ataupun kolektif dengan pembiayaan mulai dari 1 gram sampai 1 kilogram emas. Atau ajak sahabat dan keluarga Anda untuk ikut arisan emas Pegadaian. Tunggu apa lagi? Datang segera ke lebih dari 4.600 outlet Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Investasi emas, solusi tepat masa depan Anda. My Bio Susu Kolostrum adalah susu rendah lemak dengan kandungan kolostrum dan kalsium. Kolostrum adalah cairan prasusu yang dihasilkan oleh kelenjar mamalia pada 16 jam pertama. My Bio Susu Kolostrum mempunyai banyak faktor yang baik untuk tubuh, yaitu faktor yang berfungsi menjaga daya tahan tubuh, pertumbuhan, dan nutrisi. Jaga daya tahan tubuh selama menunaikan ibadah haji dan umroh dengan minum My Bio Susu Kolostrum 2 kali sehari, pagi dan malam. Dapatkan susu My Bio yang asli di outlet berikut. Pisan mangkun kun tiasa tepang sareng urang Garut nu garelis nu karasepnya ari kun kun kasep teh. Aduh ayeuna nyebut henteu euy. Tuh ayeuna nyebut kasep nini euy. Tapi sataacana bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahnya. Bagja pisan kun-kun ieu dina milangkalana Bandung TV sareng hari jadina kota Garut ieu. Mudah-mudahan urang Garut sing baleunghar sing sarukses sadayana. Amin. Ya,
sadayana hoyong lagu naon dikun-kun. Hayang, 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 siap, ayo. Goyang jekun-kun pabarangan, salah satu sponsor dari terselenggaranya dari acara ini. Oh iya, kita dari Hola Shop, Hola Global Indonesia. Kita untuk acara ini pertama kita memberikan salah satu door prize juga. Ya, yang kedua kita setiap acara
semua produk kita diiklanin semuanya di Bandung TV. Ya halo, saya Juan dari Metranet. Kami mewakili aplikasi video platform yang namanya Una. Sebetulnya simpel sih, jadi kita dengan Bandung TV adalah partner. Jadi siaran Bandung TV itu dapat dilihat di aplikasi yang namanya Una. Untuk Garut sendiri, kami ingin lebih memperkenalkan sebuah sarana video platform selain platform yang lain, aplikasi-aplikasi lain. Karena Una ini unik, jadi kami dengan Bandung TV, kami ingin menyajikan sebuah aplikasi video yang dimana usernya itu bisa mendapatkan kesempatan untuk meridim T-coins-nya dan juga bisa mendapatkan hadiah-hadiah langsung dengan mengumpulkan T-coins dengan menonton iklan. Masih kanggo sadayana urang Garut, mawar bodas, yoa! Jalan sanapa ngeduduk ke hiji lemur ada karasa capena sabab ayah nuditean hujan angin dodang gelap be ayah keriuhan sanajan awak rancucur tepaduli kajen kei. Asal nepi ke tempat anu dituju reka longok mawara bodas moali lakal sugara kaya moal gagal kembangus aya nu boga mali teh asa hoyal tempat asa ngalaya sami-sami Kak Ega. Kuma teh Inom. Kumaha aya mawar bodas teh? Aya pisan. Aya puseur pisan mawar bodas di dieu bagiannya. Alah, mah damang. Ari teh laki teu lama beli sidik bareng mah. Daripada teh aya mawar bodas mending ge dibagi hadiah atuh. Siap bagi-bagi deui nya. Berarti kita langsung semangat. Standby. Cik urang naros heula ka warga nu aya di sumping di dieu. Kumaha? Lamun misalna ka ayeuna kan di film hoyong nonton deui teu. Hoyong kan? Hoyong nonton ibu lebet TV, ibu gaduh putra, gaduh putri, gaduh. Parawan kene teu. Halus, pasti boga handphone. Boh eta Android, leres. Eta iOS, muhun. Leres, leres akan. Putra ibu, piwarang. Download, download. Piwarang download, eta download. Aplikasi, muhun. Una. Una, nulis Una. Anu masihan hadiah kanggo dinten ayeuna. Tah, iya, leres. Gaduh Android, kadang. Akan gaduh Android, so. Sok, di donat-donat, upaya donat ayana terus ditinggalkan. Kehela, teh Siti. Cemuna. Muhun, pokoknya intina kia kang Oo, kang Adul. Upami hoyong hadiah,
tiasa ngadownload, terus ngadownload. Nah. Tinggalikan ke panitia. Ayah Play Store na, ayah Play Store na. Hadiah. Cek. Tinggalikan handphone na mana, handphone na. Mana ta? Handphone na mana? Kehelah. Buka Play Store. So, buka Play Store. Langsung di download Una O-N-A. Langsung di download O-N-A. Laras. Download O-N-A. Langsung ke pengker, ke langsung kengeng hadiah. Kengeng hadiah. Gitu nya. 20 orang pertama kengeng hadiah. Wow. Asal muter itu danawan. Oke, salim. Kengeng oleh sekedap ibu. Anu gaduh. Sok cing 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 kagungan. Ayah Play Store. Oh, tak. Ayah. Masih download. Pokoknya langsung ke panitianya. Atas ayah. Atas ayah. Langsung ke panitianya. Anu ke downloadnya. Di pengker kang ayah. Oh itu ke pengker. Ayah ke pengker. Anu atas nggak download ke panitianya. Anu atas nggak download ke pengker. Langsung ke pengker. Ke pengker. Harus. Di sana ada Pak Adi. Pak Adi itu orang kaya. Oh iya. Pak Adi itu orang kaya sebelum TV. Ada Kang Arya orang kaya. Ada Kang Arya orang kaya. Ada bos kita juga orang kaya. Ibu. Pokoknya apa Kang Adu? Apa yang kamu downloadnya kumaha? Apa yang kamu downloadnya kumaha? Ini tuh ayah buat Una TV Jung. Langsung ke situ. Langsung diberi hadiah. Laras pisan. Teh Inong Kang Adu Kang Oo. Masih ayah hadiah anu sanesna oge. Dia udah dipengker nih Inong. Akang abis tuh si download. Di download. Jadi download. Orang Sunda. Tara apa? Ayah. Itu ayah buat nanti kali gitu tuh. Taruskan kaputrana ibu. Una TV. Iya. Una TV. Mohon Una TV. Selain di Una TV oke Kang Adul masih serkene hadiah. Iya ayah Tiki Spray. Ayahnya sabari orang ada ngukun. Lagu anu. Salah jena. Saya kene. Iya oke Sofel Tensi. Bun. Mohon ke sakedap. Mohon. Iya upami biasa sok dicocok kurengitnya. Mohon. Biasa nganggo Sofel. Dicocok kurengit. Dicocok kurengit. Langsung aja. Sofelan. Hoyong nonton Bandung TV di Garut. Hoyong nonton Bandung TV di Garut. Aya Una. Una. Ngemotan oke iya bu. Hadiah-hadiah nu di pali dia, pali sisi dia teh, ya teh hadiah door prize. Tah. Ayah apa timana unggul? Ah. Ya, ya. Ayah hadiah umroh ti Kina Septi. Oh. Wah. Mas ayah umroh ti Madani tuh. Oh. Ya, ya, ayah sepeda motor Honda. Iban BCB. Oke, ayah tabungan emas Pegadaian 7 emasnya. Ayah Star Energy. Oke, ayah di produk dari Hola Show. Serpisannya, Teh Inong. Oke, ulah wakak kemana-mana, dugikan acara rengse. Margi, oke di akhir acara, ulang sami-sami milih gitunya. Ngundi door prize, anu tiasa dicandak uwi langsung ke warga Garut. Garut, saudara. Kurang cek lah Suantana. Mana Suantana? Wow. Puntang. Mangga, Arika, Gatot, Kece, Arica, Kece. My bio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inong, penyanyi pop Sunda dan presenter TV. Aktivitas boleh padat, tapi saya tidak pernah khawatir karena saya percayakan pada My Bio. Jangan tunggu sakit datang. Mulai hidup sehat Anda hari ini bersama Susu Classroom My Bio. Dapatkan susu My Bio yang asli di outlet berikut. Sekarang Anda bisa berinvestasi emas di Pegadaian. Investasi emas Anda bisa dilakukan secara tunai, angsuran personal ataupun kolektif dengan pembiayaan mulai dari 1 gram sampai 1 kilogram emas. Atau ajak sahabat dan keluarga Anda untuk ikut arisan emas Pegadaian. Tunggu apa lagi? Datang segera ke lebih dari 4.600 outlet Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Investasi emas
solusi tepat masa depan Anda. My Bio Susu Kolostrum adalah susu rendah lemak dengan kandungan kolostrum dan kalsium. Kolostrum adalah cairan prasusu yang dihasilkan oleh kelenjar mamalia pada 16 jam pertama. My Bio Susu Kolostrum mempunyai banyak faktor yang baik untuk tubuh, yaitu faktor yang berfungsi menjaga daya tahan tubuh, pertumbuhan, dan nutrisi. Jaga daya tahan tubuh selama menunaikan ibadah haji dan umroh dengan minum My Bio Susu Kolostrum 2 kali sehari, pagi dan malam. Dapatkan susu My Bio yang asli di outlet berikut. Sekarang Anda bisa berinvestasi emas di Pegadaian. Investasi emas Anda bisa dilakukan secara tunai, angsuran personal ataupun kolektif dengan pembiayaan mulai dari 1 gram sampai 1 kilogram emas. Atau ajak sahabat dan keluarga Anda untuk ikut arisan emas Pegadaian. Tunggu apa lagi? Datang segera ke lebih dari 4.600 outlet Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Investasi emas, solusi tepat masa depan Anda. Sekarang Anda bisa berinvestasi emas di Pegadaian. Investasi emas Anda bisa dilakukan secara tunai, angsuran personal ataupun kolektif dengan pembiayaan mulai dari 1 gram sampai 1 kilogram emas. Atau ajak sahabat dan keluarga Anda untuk ikut arisan emas Pegadaian. Tunggu apa lagi? Datang segera ke lebih dari 4.600 outlet Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Investasi emas, solusi tepat masa depan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di payun yang gelis, mohon. Damang sadayana. Kapanasan teh. Cih. Hadiah naon ibu? Sabar atuh. Paranas teh. Kumawargi Garut sadayana. Raramah teh. Saromeah teh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sim kuring Vanessa bilang ngiring bingah dina acara Wilujeng Tepang Tahun. Kanggo Garut anu ka-200 genepnya. Laras pisan. Sarang ulang tahun Bandung TV anu ka-14. Mugia langkung jaya di udara. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya mas spesialnya. Dina laguna nyeta pambung hideung tapi kedah ngibing heulanya. Siap? Siap digoyang? Siap digoyang? Mantap, tepuk tangan lo tuh. Pabung hidung, yo. Yo. Aduh.
Sanjung dek yuk asa ti kulimpang asa. Thank you.
nama saya Ical dari dealer Honda Suryawijaya cabang Garut. Terima kasih buat dari Bandung TV yang sudah meliput acara ini. Semoga kota Garut menjadi maju, sukses. Semoga kelanjutannya makin baik lah. Kami dari dealer resmi Honda, dealer Suryawijaya, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adi Rustaman dari PIP Group cabang Garut, Mbak. Terima kasih udah ikut serta dalam acara ini. Semoga Garut lebih maju, lebih berprestasi, dan harapannya Garut di kemudian hari makin jaya. Oke, terima kasih. Yo, Inongku. Ayo, biar. Thank you.
Dadu Sopel. Wow. Ibu-ibu, jadi... ya mah alim di alung-alung ah bahaya. Aduh, maha gitu. Mohon, parebut. Meninggi adu ada mah pertarosan ke ibu-ibu. Ibu-ibu, upami bobo. Ya ngacungnya. Hoyong henteu dicocok reungit. Ngangon-ngangon. Cobi, cobi. Ah, abdi bari nunjuk kela. Kela, kela, ari biasa lagi dicocok naon. Dicocok naon ibu. Hadiah ibu. Anu ageng ibu, anu ageng hadiah ibu. Ohon. Ibu, upami bade bobo ngangon naon. Ngangon sopel. Dikumahakeun. Dioles, dibalur, kena tangan, kena badan. Kena naon? Kena tangan. Kena naon deui? Kena muka, kena... Cek. Jauh. Kena muka, kena Jauh. Kuping, kena tangan, kena... Kumaha Aiga? Kumaha pertanyaan saya ke abdi. Naon, Aiga upami bade bobo naon wae subarsa dicocorengit. Si ibu mah teh ngangon sop teh saeupat. Naon ya? Berarti tadi acuk atuh bareng. Henya, mata si ibu mah meni. Ibu naon wae? Ulah atuh ibu jeung palangkak. Ah! Palang dada. Ah, ibu masuk. Ibu mohon upami tadi teh hoyong nyenyak bobona nya. Ah. Biasa diangkat jempolna ka luhur. Milangkala Bandung TV anu ka-14. Hari jadi Kabupaten Garut anu ka-200 genep. Tepuk tangan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia telah menciptakan bentuk-bentuk istri dari kalian jenis sendiri. Supaya kalian merasa cenderung tetap tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kita rasa kasih sayang. Mana tepuk tangannya Garut? Megah ide nu alun semulyo, langit agak hideung. Aya beng rasdeung Gusti kanyeri teuing cipanon ka cinta masahan tekendak kalau tuh budaknya ay urusan cinta Pak pasti napal. Buah susu dari rinci ucapin lir merengan jadi hati nukere geri Gusti kanyeri teuing cipanon ka cinta masehan teu kendaraan 1, 2, 3, 4 sareng nairaha langit jaan anjeun datang langit cang nairaha baka datang rasa kasih rasa kasono ese bonona rasa kamelang teilang ilang rasa kacinta ngamuan jero dada. Hey, selamat siang pagi
fans pada deng, tepuk tangan. Insya Allah, urang hiberkeun papatong nak geus rada redup. Mudah-mudahan urang Garut sing sara rehat, sing tina kanan dina usahana. Margi Abah cantang tos tiasa, salik di payung ibu-ibu tanpa dukungan urang Garut sadayana. Hujan berdiri lir marangan cerik hati nuker kering duh urang Garut kanyeri cipadon kacinta masahan datra ci dua tilu pat di mana langit cahan di mana agenda irah baca datang rasa kasih rasa kasono esepona rasa kamu hilang rasa kacinta ngemuara jero. Sekarang Anda bisa berinvestasi emas di Pegadaian. Investasi emas Anda bisa dilakukan secara tunai, angsuran personal, ataupun kolektif dengan pembiayaan mulai dari 1 gram sampai 1 kilogram emas. Atau ajak sahabat dan keluarga Anda untuk ikut arisan emas Pegadaian. Tunggu apa lagi? Datang segera ke lebih dari 4.600 outlet Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Investasi emas, solusi tepat masa depan Anda. Maybio Susu Kolostrum adalah susu rendah lemak dengan kandungan kolostrum dan kalsium. Kolostrum adalah cairan prasusu yang dihasilkan oleh kelenjar mamalia pada 16 jam pertama. Maybio Susu Kolostrum mempunyai banyak faktor yang baik untuk tubuh, yaitu faktor yang berfungsi menjaga daya tahan tubuh, pertumbuhan, dan nutrisi. Jaga daya tahan tubuh selama menunaikan ibadah haji dan umroh dengan minum Maybio Susu Kolostrum 2 kali sehari, pagi dan malam. Dapatkan susu MyBio yang asli di outlet berikut. Oh,
Healthy Life Today, My Bio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inong, penyanyi pop Sunda dan presenter TV. Aktivitas boleh padat, tapi saya tidak pernah khawatir karena saya percayakan pada My Bio. Jangan tunggu sakit datang. Mulai hidup sehat Anda hari ini bersama Susu Classroom My Bio. Dapatkan susu My Bio yang asli di outlet berikut. Sekarang Anda bisa berinvestasi emas di Pegadaian. Investasi emas Anda bisa dilakukan secara tunai, angsuran personal ataupun kolektif dengan pembiayaan mulai dari 1 gram sampai 1 kilogram emas. Atau ajak sahabat dan keluarga Anda untuk ikut arisan emas Pegadaian. Tunggu apa lagi? Datang segera ke lebih dari 4.600 outlet Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Investasi emas, solusi tepat masa depan Anda. My Bio Susu Kolostrum adalah susu rendah lemak dengan kandungan kolostrum dan kalsium. Kolostrum adalah cairan prasusu yang dihasilkan oleh kelenjar mamalia pada 16 jam pertama. My Bio Susu Kolostrum mempunyai banyak faktor yang baik untuk tubuh, yaitu faktor yang berfungsi menjaga daya tahan tubuh, pertumbuhan, dan nutrisi. Jaga daya tahan tubuh selama menunaikan ibadah haji dan umroh dengan minum My Bio Susu Kolostrum 2 kali sehari, pagi dan malam. Dapatkan susu My Bio yang asli di outlet berikut. Sekarang Anda bisa berinvestasi emas di Pegadaian. Investasi emas Anda bisa dilakukan secara tunai, angsuran personal ataupun kolektif dengan pembiayaan mulai dari 1 gram sampai 1 kilogram emas. Atau ajak sahabat dan keluarga Anda untuk ikut arisan emas Pegadaian. Tunggu apa lagi? Datang segera ke lebih dari 4.600 outlet Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Investasi emas, solusi tepat masa depan Anda. Bagi-bagi rezeki. Wih. Aya voucher. Char, ya. Yeah. Oh, tuh, voucher wow. Umroh 500.000. Wow. Nyungkeun 10 orang, tapi aya tantangana. Mangga Kang Oo. Ku Abah tantangana mah. Ku Abah mangga. So. Sabar urang? 10. 10 urang. Abah naon cing Bah? Bagikeun Bah, anu tiasa naon Bah? Pokona mah moal mere pertanyaan nu hese. Sok-sok engal 10 kaluhur. 10 urang kaluhur. Kaluhur, aduh. Iya voucher namung voucher unggahnya. 10 atos, etang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kira. Atos sigana mah. Sigana rada kapengker. Udah 10 ya. Rada kapengker Kang Adul. Sia. Saha nami? Aning Suryati. Voucher bahasanya sanes artos bah voucher. Voucher? Mohon. Kade voucher sanes artos. 500.000 rupiah. Voucher. Ari voucher teh kupon. Janten teu tiasa diartoskeun. Maksudna jantan di voucher, jantan mau urang bade umroh, ke daftar ke Gina Septi. Nah, mau dipasihan voucher jantan ke upami bade itu ke kantor namihan, kali itu nama. Oh, jantan sepertus pulang. Pokoknya nama jajah kamu loh karen kasiron, yang penting namanya. Ah, ibu umroh. Rezeki. Nah, eta walah. Karena itu atas di ibu tesah nami teh. Siap ngawaler pertarosan? Siap. Air rukun Islam aja seberiji. Beres. Oh. Pabari pisang banget. Ibu Ipa. Aku ibu juga Ipa. Mau dong. Acan ditaros ibu. Abah mah udah kabarin naros naon. Ibu saha? Ipa. Ibu Ipa. Pertarosan ana. Siap. Siap. Ayo sholat subuh seberapa rakaat? 2 rakaat. Ah, hade. Langsung kayak langsung. Nah, bu Abah pastikan bah, ibu. Ibu saha? Ibu Wiwi. Ibu Wiwi. Wow. Terang ke Bah Dadeng? Ayeuna kenalan. Pertarosan ana. Siap? Siap.
Milang kala tepung tahun ka sabariji jeung Bandung TV. Bandung TV. Bandung TV 14. Oh, jeung di bejaan. Heuh, bae meunang. Ah, apa sih mah? Masih kaci berarti. Ari imu urang Garut. Sahanami. Ibu Ios. Asli Garut. Asli. Nyaah ka Garut. Nyaah. Tepung tahun ka sabariji ieu Kabupaten Garut. 14. Nah. Garut 44. Ah, salah. Ah. Ibu orang mana ibu? 206. Ah. Wah, wah. Keprokan Bu Ios. 206. Betul, alhamdulillah. Persembahan di mana ieu, Pak? Jangan dulu turun, jangan dulu turun. Pemenang jangan dulu turun, nanti kita foto bersama. Foto bersama, foto bersama, jangan dulu turun. Iya, Pak, pastikan, Pak. Ka mana? Ka Kengeng. Mohon. Saha nami ibu? Rahmat Nurdiah. Ibu, si ibu ieu mah tos nuang ieu. Tos nuang naon? Permen karet. Tisu tinggal. Menya tisu dituang. Ibu saha? Rahmat Nurdiah. Eta saur reba, saur robot Ega, Ega robot. Ieu mah cara rada beda cenah. Ngaku mah kitu, mencrang cenah. Pertarosan anak. Siap. Siap. Leres. Leres. Ari wudu dia naon di awitan? Niat. Niat. Lah. Kenge. Babari. Ibu saha ya? Hah, ibu saha? Dere. Rada subur ieu mah sarua jeung Abah. Hukum bae, hukum bae rada subur ieu mah. Iya. Iya, saha nami teh ibu? Dere. Pertarosan siap? Ngawalerna. Siap. Gaduh sabariji putra? Tilu. Nu hiji? Istri. Anu kadua? Pamager. Anu terakhir? Istri. Anu terakhir kelas sabariji? 2 tahun. Beres, Mamari, bener. Mau wawancara pribadi. Interview ieu mah. Iya lah. Iya. Daftar. Iya mah rada iya, rada curileuk. Oke, sami. Curileuk. Heeh, curileuk. Sami namana Neng. Ibu Imas. Siap pertarosanana? Siap tong susah. Moal susah si Abah mah. Cing naroskeun Bu Imas. Sabariji caroga Bu Imas? Hiji. Hebat. Jujur. Heuh, da lila. Oh, kitu. Rasakeun geus kitu. Cobi nu ieu Bah. Cing ieu. Bu Siti Samsiah. Ibu? Siti Samsiah. Ibu Siti, kagungan masih ibu? Kagungan masih kene kagungan pun biang? Aya. Bapak aya. Aya, bade nya ngakeun naon pangdoa ka ibu? Mugi-mugi ditampi iman Islamna. Satrasna dilebetkeun ka surga. Apal teu namina ibu? Apal. Saha? Ibu Siti Maimunah. Hei, hebat. Gampang banget. Pertarosanana nya bisa. Siap. Iya. Nungau kacamata hideung. Ya, padahal ditanya teh ngesang. Babari padahal mah jawab. Siap. Ibu Lara. Ibu Hasan. Mamah Dede. Mamah Dede. Mamah Dede curhat dong. Boleh. Boleh. Siap ibu. Oke, siap. Leres. Leres. Cing sim kuring mang naroskeun manawi ieu mah dina urusan warna ieu mah nya. Hmm. Yeah. Ari kacamata Kang Adul warnana naon? Kang Adul. Cing. Adul hideung. Hayang bang lebong hideung. Hade. Yeuh, hebat. Hiji deui. Luar biasa. Ih, dua lagi aku belum, Om. Aku juga belum. Ah, ya tipa udah medokap. Tipa udah gini lu. Abah ieu mah kudu anu paling susah pisan. Ah, ieu mah nu hiji mah urang rada susah geun nya. Kudu aya tantangan sagala rupi teh. Ti Garut Selatan daerah mana? Mekarbukti. Leres? Iya, dari Mekarbukti. Cobi mang nyempatkeun tempat wisata Kota Garut 5. Di Kota Garut di kota. Iya, leres di kota, mah Kabupaten Garut. Garut, di Garut. Kabupaten Garut. Hiji. Situ Bagendit. Tepuk tangan. Kedua. Dua. Kawah Papandayan. Kawah Papandayan. Anu di Garut Selatan. Cicaloba. Cicaloba. Kaopat. Santolo. Anu kalima. Sayang Heulang. Bener kajawab. 10 juta. Kajawab eta. Sayang Heulang ari sayang. Hatur nuhun ibu. Nyuhunkeun tepuk tangan. Hebat pisan Rubina. Persembahan di Gina. Sakali deui persembahan di mana Kang Ooh? Hah? Persembahan di mana? Gina Septi. Gina Septi. Mudah-mudahan Gina Septi Lubina sing langkung majeng sing langkung amanah. Amin. Ngoning dina ngelola hal-hal mangrupikeun ibadah umroh atanapi ibadah wadah. Ya, subhanallah. Alhamdulillah ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam rangka ulang tahun Garut dan Bandung TV yang ke-14. Kami sangat apresiasi dan kami alhamdulillah bisa urun rembuk dalam memeriahkan acara ini. Acaranya cukup luar biasa semarak dan kami dari Gina Sekti Travel Bandung
itu turut andil memberikan selain apresiasi adalah memberikan door prize, memberikan grand prize untuk acara ini untuk umroh. Dan mudah-mudahan tentunya bagi masyarakat Garut, masyarakat Bandung dan sekitarnya yang mengikuti acara ini akan mendapatkan satu pengalaman ataupun juga satu kesan tersendiri agar sekiranya Garut lebih maju lagi, kemudian Bandung TV juga lebih sukses ke depan insya Allah. Dan insya Allah Gina Septi Tour and Travel juga memberikan warna baru sebagai travel yang mengedepankan pelayanan spiritual, pelayanan emosional, pelayanan fisikal gitu. Jadi semua kami dapatkan dan kami berikan kepada seluruh calon-calon tamu Allah insya Allah. Semoga tentu acara ini akan terus bergulir, acara ini akan terus memberikan satu kesempatan untuk bisa mempersatukan umat di tengah-tengah kondisi saat ini yang tentunya lagi ya carut marut lah ya. Tapi mudah-mudahan dengan acara ini, dengan acara yang digelar oleh Bandung TV, ini akan membawa suasana lebih damai, lebih sejahtera, lebih baik dan lebih mempersatukan insya Allah. Diangkat jempolnya kalur. Yo. Tepuk tangannya. Berang maju kalohore papatong nukoneng entep naregang ngageter jang-jang nager ngagupayan panci keruasi sore minggu kasha papatong nukoneng hiperteluhur ngalayam ngawahan arek pamitan poma toka jolong jonang. Hei! Tepuk tangan! Papatong nukoneng titem pengenteli lengit inti tepani papatong nukoneng titem pengenteli dile bewara baturna prakir tindak karim prapasrah kanu kawasan prakir tina karim prapasrah kanu kawasan nyah ka Garut cinta ka Garut sing saha anu cinta ka Garut sing mi cinta dayeuna. Itu salah satu jati diri bangsa di antawisna ngeyet ngolah padumu kanana nyalira. Sakali dayu rupina salam bakos ka urang Garut, sa Garut. Mudah-mudahan sing sarehat, sing tinakanan dina usahana. Mudah-mudahan pada ada yang biasa tepang deui. Amin. Cobi tepuk tangan Nana, mana suaranya? Sore minggu ngasangan, papa tong nukoneng entep naringan. Nah, awas suaraan. Boma
tong kajong ngejonan. Papat tong nuko nengen tetembong dengit lengit intite mamit. Papat tong nuko nengen tetembong dengit tilang bewara baturna. Prager di nagari prapasra kanukang awasan. Prager di nagari prapasra kanukang awasan. Robana tina pirunya hasana wabil akhirati hasana wakidah badar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nuhun ka urang Garut. Permios. Wow. Wawancara di Bang Adayan kami persilakan untuk Babang. Bersama-sama kami. Mangga. Mangga kapayun Bapak. Ayeuna Pegadaian gaduh door prize naon atau hadiah naon ya teh? Program naon ya teh? Tah gitu. Sudah disiapkan untuk 7 pemenang. Wow. Masing-masing 1 gram. 1 gram emas dalam bentuk tabungan emas seperti itu. Jadi tabungan emas ya. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan. Perkawis Pegadaian. Nah, sebagai wawakil ya dari Pegadaian. Mangga kanggo masyarakat Garut wae di alun-alun Garut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi kayaknya biar lebih semangat mau apa, ajak ya sedikit Pak ya. Boleh. Ya sedikit boleh. Aja. Jadi gini, Bapak Ibu. Ya. Jika saya teriak nanti Garut. Bapak Ibu teriak juga dengan sekeras-kerasnya, juara, 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 tetap semangat luar biasa. Juara, 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 tetap semangat luar biasa. Jadi agar Garut semakin jaya, sukses untuk masa depan. Cobi, kita coba ya. Iya. Garut. Juara, juara, juara. Tetap semangat luar biasa. Masih kurang Bu. Baru-baru ada 5 kayaknya 15. Sekali lagi ya. Boleh. Garut. Juara, juara, juara. Tetap semangat. Luar biasa. Oke, semangatnya masih luar biasa. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada siang hari ini kami mewakili PT Pegadaian Persero ingin berpartisipasi ya dalam memeriahkan ulang tahun Kabupaten Garut yang ke-206. Dan juga ulang tahun Bandung TV yang ke-14. Betul. Semoga Garut, Kabupaten Garut ke depan semakin jaya, semakin sukses untuk kita semua. Dan juga untuk Bandung TV, semoga ke depannya semakin banyak pemirsanya, semakin diminati oleh masyarakat khusus Jawa Barat. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, satu produk yang ingin saya sampaikan. Bahwa untuk saat ini kami mempunyai satu produk yang bernama Pegadaian Tabungan Emas. Pegadaian Tabungan Emas ya. Ya. Jadi itu salah satu solusi untuk masyarakat khusus sekitar Garut. Bahwasannya mindset di masyarakat ingin memiliki yang namanya logam mulia, yang warnanya kuning, yang harganya luar biasa, itu sangat sulit. Ya. Jadi kalau untuk pembelian itu bisa di mana saja. Tapi kalau khusus untuk kredit itu kami sudah menyiapkan di seluruh outlet di kantor Pegadaian. Oke. Itu untuk kredit. Untuk kredit ya. Jadi kami ada solusi terbaik yang terakhir adalah berupa tabungan emas. Oke. Seperti apa tabungan emas itu? Sama kurang lebih seperti kita menabung di perbankan. Berapa? Untuk tabungan awal cukup
hanya dengan menyerahkan fotokopi KTP plus uang sebesar 55.000. Itu akan langsung dibukakan tabungan emas. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang memang untuk menabung di masa depannya, langsung nabung di Pegadaian, Pak ya. Iya, cukup 50.000 dan pakai fotokopi KTP. 55.000. 55.000. Betul, fotokopi KTP sudah mempunyai rekening ya. Rekening. Oke. Ya. Baik, sudah jelas mungkin ya. Okay. Kita langsung saja. Langsung saja diundi. Diundi. Oke, silakan Pak Bambang diambil. Untuk mendapatkan 1 gram emas dari Pegadaian. Ada 7. 7 ya. Untuk 7. Oke. Bapak diaduk-aduk susah ya, Pak. Diaduk-aduk. 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 Sekarang juga. Masih. Kita sudah mendapatkan nomor dan juga nama. Betul, ini ada 7 Tenci yang berhak mendapatkan 1 emas gram per orangnya dari Pegadaian. Nomor undian 0673. Kang Asep di Kapayun. Masih. Salajeng nanya. Inar Cirendang Sukagali. Siap. Salajeng na atas nami Irma Aprianti. Siap, langsung saja kita siapa? Panggil ya, langsung. Atas nama Bapak Cecep Kusnadi dari Cilawi. Langsung ke belakang. Di nomor undian 07682. 07682 Bapak Cecep dari PMDS Sukamurni. Selanjutnya, selamat kepada BIM di Citangtu ya. Nomor undian 07984. BIM mana BIM? Siang ada, alhamdulillah. Oke, okay, selanjutnya. Kita langsung ya, Aiwidanti dengan nomor 1092. Ada. Oke. Okay. Itu? Ya. Iya, iya langsung. Ada ya, Aiwidanti. Marlina. Ibu Marlina dengan nomor 02712. Marlina. Ibu Marlina 712. Ada dari kejauhan Ibu Marlina. Ibu Marlina, di manakah engkau berada? Bisa dengan nomor Marlina. Ada? Iya, Ibu Marlina langsung. Sok ibu, sok. Iya, ke panggung. Alhamdulillah. Iya, sudah semuanya. 7. Ke panggung ibu. Iya, kami boleh ucapkan selamat ya kepada pemenang. Masing-masing 1 gram emas 24 karat dari Pegadaian. Dalam bentuk tabungan ya. Iya, betul sekali. Baik. Dan diinformasikan juga sekali lagi buat bapak ibunya yang ingin punya tabungan emasnya. Betul. Bisa langsung buka rekening di Pegadaian, caranya gampang banget. Hanya cukup daftar ataupun dengan memberikan uang Rp55.000 dan membawa fotokopi KTP sudah mempunyai rekening dari Pegadaian. Ya.
Sekarang Anda bisa berinvestasi emas di Pegadaian. Investasi emas Anda bisa dilakukan secara tunai, angsuran personal ataupun kolektif dengan pembiayaan mulai dari 1 gram sampai 1 kilogram emas. Atau ajak sahabat dan keluarga Anda untuk ikut arisan emas Pegadaian. Tunggu apa lagi? Datang segera ke lebih dari 4.600 outlet Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Investasi emas, solusi tepat masa depan Anda. Start your healthy life today, my bio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inong, penyanyi pop Sunda dan presenter TV. Aktivitas boleh padat, tapi saya tidak pernah khawatir karena saya percayakan pada My Bio. Jangan tunggu sakit datang. Mulai hidup sehat Anda hari ini bersama Susu Classroom My Bio. Dapatkan susu My Bio yang asli di outlet berikut. Sekarang Anda bisa berinvestasi emas di Pegadaian. Investasi emas Anda bisa dilakukan secara tunai, angsuran personal ataupun kolektif dengan pembiayaan mulai dari 1 gram sampai 1 kilogram emas. Atau ajak sahabat dan keluarga Anda untuk ikut arisan emas Pegadaian. Tunggu apa lagi? Datang segera ke lebih dari 4.600 outlet Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Investasi emas, solusi tepat masa depan Anda. Start your healthy life today, my bio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inong, penyanyi pop Sunda dan presenter TV. Aktivitas boleh padat, tapi saya tidak pernah khawatir karena saya percayakan pada My Bio. Jangan tunggu sakit datang. Mulai hidup sehat Anda hari ini bersama Susu Classroom My Bio. Dapatkan susu My Bio yang asli di outlet berikut. Dispenser. Siap, ini persembahan dari Piknik. Piknik. Dari Piknik. Piknik Dodo baru. Dodo Piknik. Piknik. Siapa yang ingin mengambil? Kami persilakan. Ada perwakilan kan? Perwakilan dari atau siapa? Siapa Piknik yang mau mengambil? Perwakilan untuk mendapatkan dispenser. Berarti diambil sama MC aja. Ada dispenser. Okay. Dispenser siap-siap ya yang mendapatkan dispenser. Sama Pak Adi aja. Pak Adi bisa bantu? Panas dingin. Oke, udah? Pak Adi ngambil. Ambil. Dikocok-kocok undian, dikocok-kocok. Jago nih ngocok Pak Adi. Jago ngocok Pak Adi. Silakan Pak Adi. Iya, langsung. Yang itu. Atas nama?
Yo Yoon Tue Sun. Yoon Tue Sun. Yoon Sun dengan nomor 08502. Ada? Iya, yeah. Langsung maju ke depan ya. Mendapatkan Yon satu buah dispenser. Persembahan dari Piknik Dodol Garut. Lewat sini, Pak. Bapak, kamu kaya. Woi. Nah, Pak. Iya, mah turistanya. Orang dari Korea. Orang Korea, cenah. Korea mah sana segitu. Annyeong. Annyeong canghoi yo. Oh, ini langsung dari Piknik Dodol. Kita silakan Kang Mangga untuk menyerahkan secara simbolis kepada pemenang. Iya, tunggu sebentar. Agar dipoto terlebih dahulu di depan. Senyum. Mister. Smile. Semangat. Oke, sip. Makasih. Oke, makasih. Yes. Thank you. Yes. Selanjutnya. Dan selanjutnya adalah selanjutnya. Undian untuk apa? Untuk mendapatkan. Mendapatkan apa undiannya Kang Arya? Mesin cuci. Mesin cuci, Beb. Ada siapa? Masih tidak ada nama? 06998. 06998. Atas nama? Tidak ada namanya. Ada. Nomornya sekali lagi, Bu. Ada. Mesin cuci nomornya 06998 benar. Cocok. Cocok. Dimata dulu ya Bu ya. Tanya dulu. Kita lihat silakan. Dari mana? Ada dari mana nih? Dari Puskesmas Cisewu. Cisewu. Jauh Kang Cisewu. Jadi mesin cucinya mau dibawa enggak ini teh? Dibawa lah Bu ya. Buat oleh-oleh. Buat kepalanya buat Ibu Yati Kartini. Spesial. Bu Yati ini anak buahnya menibager. Jadi taruh aja di puskesmas ya buat nyuci ya. Di puskesmas cucinya doang Bu. Buat cucinya doang. Dibawa ke rumah. Aduh tertulus. Selamat ya Dek, selamat Mangga. Udah selamat. Langsung saja. Ibu mohon difoto dulu. Lihat kamera depan Ibu. Persembahan dari Bank BPR Garut. Siap. Kami ucapkan selamat datang. Iya. Ada apa Kang? Mohon, Sorna. Oke. Okay. Kami ucapkan selamat datang Pak Rudi Kenging, Gunawan. Hadiah. Voucher. Kang Adul. Umroh. Kang Adul di Pengker ayah Bapak Bupati. Pak Rato Sumpi. Mangga Bang Wilujeng Sumpi. Pak Haji Alhamdulillah hatur nuhun. Ternyata sudah berada di tengah-tengah. Betul. Ya. Selanjutnya kita akan mengundi Kang Adul. Ayana orang badai ngundi. Kulkas. Hadiah lemari es kulkas teh. 14 tumbak. Persembahan dari. Bang Jabar. Oke, Kang Kokon. Ini Kang Kokon kita dulu yang mau ngambil. Yang ngambil siapa? Ibu aja. Mangga. Siap, Ibu langsung sebutkan siapa pemenang yang berhak mendapatkan lemari es. 06518. 06518. Atas nama? Ibu Hajah Uus, Kak. Ibu Hajah Uus. PKK Kabupaten. PKK Kabupaten. Ibu ada? Ibu Hajah Uus. Ibu Hajah Uus. Ibu Hajah Uus. Nomornya? Gugur. 06518. Kosong, berapa Bu saya lagi Bu? Ibu boleh berapa saya lagi Bu? Ibu Hajah Uus. Ada. 18. Betul. Wah, pasien kepro. Cocok. Mas, difoto dulu Bapak Ibu di sini, lihat kamera di depan. Di samping Pak. Di samping Pak.
di samping sini. Nah, Bu Haja di samping, oke. Okay. Nah, gitu. Ya. Lihat ke kamera. Satu, okay. Dua, tiga, oke. Okay. Pasien keprok atau Bapak Ibu. Selamat Ibu. Siapa yang beruntung mendapatkan sepeda gunung ini? Kita langsung saja, siapa Kokon? Mangga Ibu. Mangga Ibu. Ibu dikocoknya diaduk-aduknya ibunya. Nah gitu. So, iya anu ngiringan 8.000 peserta. Wow, mangga, tapi namanya rezeki mah mau kemana? Nomornya 0967 3. 0967 3. Ada namanya di sini Ibu Cucu Kurnia. Ibu Cucu Kurnia. Copong. Ibu Cucu Kurnia ti. Ibu Cucu Kurnia. Ti Copong. Cocok. Leres pisan. Mendapatkan satu buah sepeda gunung persembahan dari Bang BPR Garut. Sebentar kita berfoto dulu. Foto dulu ya, foto. Dan... Jadi slogan sepeda itu adalah silakan lihat ke kamera depan. Bersepeda. Berhenti merokok. Jadi sesepedahan. Sekali lagi. Terus udut. Dan supados sadayana langkung panas deui. Aya. Margi urang kebade ngundi sepeda motor ditahan heula. Wow. Aya penampilan spesial ti. Mama Bungsu Bandung. Sore kayak kurnyung ke subuh ditundu muka tenggelam batin cerik nyeri sorak aduh Allah ieng tega teh teuing sareng nyeri hajeun tutung uran arang ucu mempeng urang peker rasa raken jentut tumpuran maege teu panasaran mempeng orang kene mempeng urang jang batia peke raserahkeun salah tilu sakalian hatur nuhun teu butuh salah kecurali au karasa sayo hayu au roba ali ali aduh Allah ieu peke teh iha asih aturan ka mah bapak bupati mah ibu. Jadi kami mengerahkan seluruh pegawai untuk bisa berpartisipasi dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Garut
dan buat Bandung TV ya, yang ke-14. Jadi harapan kami dengan acara-acara seperti ini, kami khususnya Pegadaian Cabang Garut dapat memberikan semacam literasi kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa kami sekarang sudah melakukan perubahan yang besar. Terutama nanti akan kami literasikan bahwa untuk saat ini kami sudah meluncing produk yang bernama Tabungan Emas. Ayeuna langsung bagi-bagi deui hadiah. Ya, betul. Bagi ngaluarkeun naon Tenci Ena? Sepeda motor. Siap-siap. Cung saha nu wina hayang nganggo motor? Siap-siap. Dua sepeda motor. Sepeda motor anu ieu persembahan dari Surya Wijaya. Wow, keren, keren, keren. Kupingkeunnya kumargi lebar lamun gugur ieu sepeda ada, motor. Ya? Lebar, ada lebar pisan. Dari Surya Wijaya. Oh iya, silakan. Ada yang wakili. Iya, dari Surya Wijaya silakan untuk diwakili oleh. Kami minta perwakilan dari Surya Wijaya. Mangga Bapak langsung mengundi undiannya, Pak. Semoga orangnya langsung ada. Enggak ada gugur. Siap, kira-kira Ibu, siapa yang beruntung? Diaduk-aduk dulu ya. Diaduk-aduk. Diobok-obok undian, diobok-obok. Siapa dapet dia pasti punya. Langsung Pak, iya. Nomor undiannya pemenang. Nomor undian pemenang nomornya. Satu buah motor. Dari Surya Wijaya. Adalah. Silakan. 006 064 006 064 Ada. Bisa ada. Ada, iya ada. Wih. Wow. Cocok ya. 100% cocok. Baik. Alhamdulillah. Tidak yang Bapak Bupati. Nah, bertiga. Langsung mendapatkan sebuah motor. Baik, sebentar. Yeah. Untuk didokumentasikan di depan. Ya, ke depan. Sekali lagi. Senyum. Oke sih, baiklah, terima kasih. Selamat sekali lagi untuk terima motor. Kasih Bapak sudah, dari motornya yang ini ya. Duh. Dokumennya. Iya, Pak. Nah, ya. Aja pas dipoto tadi dibusikan. Amin. Dan sekarang foto, masih ada satu lagi ya. Dari Bang Jabar. Bang Jabar. Iya. Minta silakan. Ada satu buah motor. Pak Direktur. Dan didampingi Pak Bupati untuk mengundi. Pengundian. Baik, kami persilakan. Motor. Ditonggengkan dulu. Aduh, siapa yang beruntung? Siapa yang dapat? Dia beruntung. Siapa yang dapat? Iya, baik. Nomornya adalah siapa yang mau motor? Siapa yang sudah panas? Saya. Siapa yang mau disemprot? Ada dinas pemadam kebakaran. Wow. Ya, bertugas. Kita ada ini, ya nomornya 02306. Ini persembahan dari Bang Jabar Banten. Ya. Ini dari Bang Jabar Banten, BJB. Tepuk tangan BJB. Ya. Nomornya sekali lagi Pak. Dua. Ada. Iya. Ada. Ojek. Ongkos. Ngajek gang. Ampun ngojek. Ulah barinya ngegang. Ojek. Ongkos ngajek gang, ampun ngojek, ulah bari mayar hutang. Betul. Uji kocokan dulu. Bagaimana kang Oon diuji Pak? Benar. Iya. Baiklah. Namanya siapa? Dari mana? Dari Puskesmas Cisewu. Dari Puskesmas Cisewu. Cisewu. Mantap hari ini ya. Mengapa kepala? Serain. Ojek,
ongkos ngajegang, lamun ngojek ulah bari nunutan. Ojek, ongkos ngajegang, lamun ngojek ulah bari ngisi ongkos. Motornya itu. Oh, motornya yang itu. Siap. Selanjutnya Kang Kokon, siap. Kita percepat lagi waktu. Iya. Kita akan mengundi yaitu umroh. Umroh. Persembahan dari Gina Septi dulu. Gina Septi. Gina Septi. Silakan Bapak dari Gina Septi. Silakan langsung masuk aja langsung Pak. Satu tiket umroh dari Gina Septi. Siapa yang cukup mendapat umroh? Oke, nomornya sudah dapat. Nomor undiannya siap-siap. Yang awalnya kosong. 7, 6, 1, 3. Sekali lagi 0, 7, 6, 1, 3. Ada? Coba dicek dulu. Ada. Coba. Umroh. Akhirnya ada yang umroh. Akhirnya ada pemenangnya. Semoga cocok. Kalau tidak cocok, diulang lagi. Oke, lihat Pak. Baik. Yang mana? Kita cocokkan dulu. Cocokologi. Pak Ade benar. Pak Ade. Ada tulisan. Baik. Iya. Ada Pak Ade. Alhamdulillah Bapak. Sah berarti. Pak di mana Pak? Bapak sah. Orang Pawitan. Sah berarti? Ini istrinya. Istri, oh dan ternyata okay. Sa Boronyo. Oh. Okay. So sweet. Bapak Ade, kami ucapkan selamat. Bapak mendapatkan hadiah grand prize. Berangkat umroh bersama Gina Septi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata. Laka walmuk la syarika lak. Mudah-mudahan Allah izinkan Bapak untuk berangkat umroh bersama Gina Septi. Baik. Sudah ya. Oke, terima kasih. Berfoto dulu kah? Dari Gina Septi. Oh belum, baik. Oke, dibaca dulu. Kita untuk berfoto. TV, Bupati dan juga dari Bapak Gina Septi. Baik, silakan. Udah? Alhamdulillah Bapak rezeki tidak kemana ya Pak ya. Sudah terjatuh. Pak. Selanjutnya iya. Tiket umroh dari Madani Tour and Travel. Madani Kang Riki. Tour. Kang Riki. Kalau dari Gina Septi itu satu tiket umroh. Okay. Kalau dari Madani Tour dua tiket umroh. Dua tiket umroh. Wow. Perwakilan satu-satu dulu. Satu-satu dulu silakan. Ya. Perwakilan Bapak sudah ada dengan ini. Bapak. Bapak Rizky. Pak Rizky dari Madani Tour. Dan siapakah yang beruntung Kang Rizky dulu, hari ini? Nanti terakhir Pak Bupati. Ya. Tiket yang terakhir nanti Pak Bupati untuk umroh yang terakhir. Terakhir ya betul Kang Kokon ya. Dikocok-kocok. Bismillahirrahmanirrahim Ibu Bapak. Mudah-mudahan sekali jadi. Langsung Pak disebut namanya ya. 0, 7, 6, 6, 9. 0, 7, 6, 6, 9. Atas nama Amo Warno, Kampung. Ini teh Kampung Lebak. Ada. Oh, ada. Iya, ke depan. Alhamdulillah. Ada. Umroh. Alhamdulillah. Iya. Umroh. Nol 7669. Seperti biasa saya cek kologi. Baiklah. Cek kologi silahkan kokon. 07669. Nabi Bapak saha? Pak Ano orang mana Pak? Cempaka pada melan naon? Obe. Obe. Alhamdulillah. Oh ya Allah. Alhamdulillah Bapak selamat. Bapak Obe di mana Pak? Di STTG. Oh bagaimana Pak Bapak Bupati? Bapak Ano biasa kerja di STTG. Selamat umroh ya. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Madani Tour. Terima kasih.
baik. Difoto dulu, Bapak lihat kamera depan, ya. Pak ya, di sana. Satu, dua, tiga. Oke, semuanya gini ya. Satu, dua, tiga. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Arno. Iya, alhamdulillah, Pak. Ya. Pekerjaan selaku OB sudah rejeki, iya, bisa pergi umroh. Dan ini adalah dan satu lagu lagi, satu lagu terakhir. Baik. Oke, masih satu orang lagi ya. Satu tiket terakhir langsung diundi oleh Bapak Bupati. Silahkan Bapak Bupati untuk memilih. Dampingi sama Ibu dan juga Pak Rizky. Silahkan Ibu. Dikocok-kocok. Sama Ibu boleh. Dikocok-kocok. Umroh. Dikocok-kocok. Umroh. Dikocok-kocok. Umroh. Dikocok-kocok. Hai. Umroh. Sudah ada yang nempel. Satu, satu, dua, satu, satu. Satu, satu, dua, satu, satu. Ada? Cocok. Cocok. Alhamdulillah. Selamat Ibu. Baik. Dipoto, Dendi aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cocok. Oke. Langsung kita persembahkan setelah foto. Iya, langsung. Foto dulu. Oke ya, bagi pemenang umroh. Bagi pemenang umroh dan pemenang motor, nanti tolong hubungi di panitia dulu. Karena harus ada administrasi yang diurus. Mulai dari KTP, identitas dan sebagainya. Baik. Oke. Okay, ya. Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat, terima kasih Pak Bupati Bandung. Langsung aja kita sambut ini. Mama Bungsu Bandung. Hey. Selamat. Oh, oncom. Barade minantu, oncom gondrong ucu, separahan. Oh, nime. Baik, terima kasih Simpulan kepada. Simpulan belaktubna Kang Eka. Siap minantu. Oke. Gina Septi, Bang BJB, Sun Energy, Madani Tour, Pertamina, Indonesia Power, My Bio, PT LKM Garut, Medina Radio, Halo Go, VJ Fariga, Pipa Kang Group, Ade. Honda, Surya Wijaya Bunda Garut, Oscar. Dek, Mazda. We Are 73, Una, Bisnis Bandung, Bank BPR Garut, Bank BIJ, Cokodot, WRP Aktif, Dodol Piknik, PT Garut Juga. Makmur Industri Penyamakan kulit. Siap dan terima kasih. Semuanya kepada dinas terkait. Tentunya di Milangkala. Sehat hari jadi Garut yang ke-106. Dan ulang tahun Bandung TV yang ke-14. Saya Ci pamit. Saya Inong pamit. Saya Oh pamit. Aduh lagi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Bungsu Bandung. Oncom. Atur nuhun minantu, pulen pisan. Pulen. Bala. Ampiang si kekoreng dake. Hey. La 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 la
sangat sanda.